Nah, di speaker aja Pak, biar pokoknya jaga kesehatan, kesehatan tuh mahal. Gak kedengeran kok. Udah aku pakai headset lah. Iya. Yeah. Tanya. Raisa jadi ketemu Pak Rais. Raisa jadi ketemu Pak Rais. Nggak denger karena speakernya kecil gini. Mau dicopot? Copot aja Pak. Minta dicopot tapi aku nggak denger. Nggak apa-apa. Aku setelah kemoterapi itu kuping juga agak budek gitu. Apalagi setelah video call sama Mbak Raisa tambah budek kayak gitu. Tambah berdebar-debar. Pak Topo. Izin ketawa. Di kantor BNPB, saya kalau siang jam 1 konferensi pers. Update tentang penanganan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Ya korban meninggal tambah banyak, kerugian banyak, masih dilakukan penanganan-penanganan. Tiap hari wartawan pada ngumpul di sini. Bisa datang ya Raisa. Raisa, ya. Pak nyanyi dong Pak. Raisa jadi nyanyi Pak, duet Pak. Pak Topo tanggal 5 Mei pada event Pak. Ketemu Raisa Pak. Gimana Mbak? Itu pada nah, ribut banget semua nih. Padahal sepi. Ya udah, gak apa-apa lah. Woy, terima kasih, Mbak. Tanyain dong jadi ketemu. Ini menjadi apa? Kenangan terindah buatku. Iya. Yeah. Screenshot, Pak. Jadi ketemu ya tanggal 7. Jadi ketemu apa tanggal 7, Pak? Bahkan aku tadi udah nyanyi, Mbak, ke depan mereka. Tanpamu, alami tak berbintang. Iya. Yeah. Gak bisa malu.